Strike, strike. 1, 2, 3. Des, yes! Track, 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 track. Oke sobat mancing mania, hari ini saya berada di kawasan Lampu Merah Mangga 3, Kota Tanjung Besar, Kabupaten Gerow. Saya mau ngecek parit di sini. Parit ini warnanya hitam pekat, sangat hitam kayak air oli. Kira-kira ada ikannya apa enggak di sini? Masalahnya airnya sangat hitam, Mas. Nih, sobat mancing mania bisa dilihat sendiri. Airnya warnanya hitam kayak oli. Apakah kira-kira masih ada ikan yang bertahan hidup di sini? Kita langsung cek di lokasi ya. Saya pakai umpan cacing sama jangkrik. Tuh Mas, pelampung tak taruh di situ, belum ada tarikan sama sekali, yang belum dimakan. Tiga kali. Tuh, apa Mas, Bro? Ternyata isinya gabus, tuh. Bang Roy dapat ikan gabus. Weh, mantap. Punyaku belum strike. Gini Mas, masalahnya parit ini warnanya hitam betul. Kalau kemungkinan ikan-ikan yang hidup bertahan di sini ini ya kayak ikan popoyo sama ikan gabus. Oke, sobat mancing mania, karena di sini airnya sudah nggak normal, warnanya hitam pekat kayak oli. Mending saya pindah ke pinggir sana. Ini kayaknya ikannya nggak mau makan sudah ini. Terlalu hitam airnya, Pak. Kita nyari yang agak bening sedikit. Lanjut. Panasan ini, tapi kan api kok panas itu sekarang kejemur juga. Pak Polisi Polres Berau Tanjung Redep. Shot aja. Oke, kita coba nangkep ikan gabus di bawah kolong jembatan. Wih, strike bro, strike asli, strike ini. Yes, hey. Pak, lagi gede Mas, mata pancingnya. Gimana nih?
Cek. Coba sekali lagi. Aduh. Nah. Ini mas. Oke, sobat mancing mania dimanapun Anda berada, kali ini saya mancingnya di bawah gorong-gorong, di bawah jembatan kecil ini. Kayaknya di sini banyak itu markasnya ikan gabus. Gabus kota tapi mas ya, saya berada di kota Tanjung Redep. Nih, tempatnya di bawah gorong-gorong situ. Agak tak dekatkan sedikit biar jelas. Nah, sini mas ya. Di bawah sini mau saya tes lagi. Sudah lepas 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, hadir. Wih, hadir betulan. Trek. 1, 2, 3. Des, yes. 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 Trek Pak Bro ya. 1 kali ini. Lepas 2 kali. Untuk kali ini mancingnya saya lepas lagi mas ya. Biar paritnya sehat, seger. Saya cuma cek aja lokasi ini ada ikannya apa enggak. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Keren. Mantap bro. Sudah ketangkep 1 kali. Saya coba yang untuk yang strike yang kedua. Semoga masih ada. Wih, pas mantap ke dalam. Sayang enggak pakai timah, enggak mampu tenggelam. Timah. Wih, dosa kan? Ini. Kira-kira ini jangan. Bisa kan ngomong-ngomong apa? Kok ngarep ini tuh? Ini tuh. Ini sorry kan? Iya lah. Mau kayak ngisor-ngisor ini kira-kira lagi. Nah, ngalirin ini. Wih, trek lagi, Pak. Trek. Wih, 2 kali strike pak. Mantap pak Rite. Udah 2 kali strike gabus. Direwes lagi bro. Trek. Wih. Jos, gandos. Mantap pak. 3 kali strike. Bro, saya nyoba track di pinggir jalan. Di pinggir jalan sini. Semoga ada ikan ya. Mas bro, saya mencoba di sebelah sini. Yang sebelah kiri tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Kita cek ada ikannya apa enggak. Nah, tuh.
trek. Wih. Wih, bukan main popoyo jumbo, Pak. Oh. Jumbo ini popoyonya, Mas. Ini ya, posisinya. Oke sobat, kita coba yang kedua kalinya. Tadi saya mendapatkan popoyo jumbo ya, bedek jumbo. Ini saya pakai jangkrik, tes lagi. Semoga mendapatkan yang kedua. Kayaknya strike mas nih. Strike mas, strike. Yang kedua ikan gabus. Berarti ada popoyo jumbo, ada ikan gabus. No. Oke sobat, kita nyoba yang ketiga. Strike yang ketiga. Bawa lagi. Trek mas. Bawa ini. Jadi kenapa kereta yang bawa ini ya? Oh, dilepas lagi. Wih, trek. Isinya ikan gabus. Trek yang ketiga kan gabus mas ya. Gini-gini nih. Paritnya masih sehat. Bagus. Saya lepas lagi loh ini ya. Oke sobat mancing mania, dimanapun Anda berada, cukup sekian acara hari ini. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.